kalau dikatakan posisi budaya, ya di sisi lain mengembirakan, tadi saya sampaikan, di sisi lain ya prihatin. Prihatin dalam arti budaya belum bisa mewarnai anak-anak remaja. Ayo, Ratumu Kresna kon maju, hahaha, ojo prau pamu. Kita semuanya rugi. Jangan sampai kebudayaan kita itu hilang begitu saja. Nanti siapa yang akan melanjutkan? Baik masyarakat, baik pemerintah, baik negara, baik maupun semuanya rugi kalau kita meninggalkan kebudayaan yang adiluhung ini. Bagaimana budaya kita bisa baik karena kita sudah mengesampingkan jati diri kita. Ini sangat apa ya, mengkhawatirkan saya. Iki sing teri iki. Imami ini. Imami, pimpinane. Lah sing ngade iki terus. Ya. Pada saat itu kami punya ide atau gagasan sebaiknya itu dalang anak itu ya yang ngiringi anak-anak. Itu saya gabungkan gitu. Itu mungkin baru pertama kali ya saya melihat bahwa dalang anak, kerawitannya juga anak. Kemudian tahun 1993, itu kami terus mendirikan sanggar itu. Nah, itu aja berangkat dari bahwa melihat kenyataan anak-anak itu sangat potensi sebenarnya, cuma kurang wadah. Lahir sanggar itu atau kantong seni namanya sanggar saya pertama itulah yang untuk menampung anak-anak non anak seniman. Kalau anak seniman jelas itu jejak orang tuanya ya atau keluarganya. Tapi kalau non seniman di mana dia cari-cari-cari lah menemukanlah kantong seni Sarotama itu yang pas untuk anak khususnya pedalangan. Ini anak-anak ini kalau tidak diberi tempat nanti akan sangat rugi terutama untuk invest bangsa kita. Paling tidak ini sebagai ujung tombak nantinya. Kalau kita ya kita didik terus kita apa? Kita monitor lah. Kita kalau enggak nanti ya sudah SMP ya kesenangannya udah lain. Kasih padahal tadinya bibit ini bibit unggul karena tidak nun sewu. Tidak diopeni nek bahasa Jawa nih, bahasa Jawanya tidak diopeni, tidak diperhatikan, ya akan lari nanti kesenangannya. Padahal ini luar biasa panggilan tadi ini kalau jadi dalang kan tidak semua anak senang. Lutu mawur mawur burulan, tengaran dengan curut. Karena ibarat bangun rumah, ini saya anggap fondasi. Jadi fondasi ini kita bangun supaya kuat. Ya, insya Allah nanti nggak akan goyah. Ada tempaan angin dan nggak akan goyah karena apa sudah kuat. Jati diri budaya lokal ini sudah kuat. Insya Allah ini satu modal. Itu maka kami memilih anak. Kita arahkan anak itu ke jalur yang akhlak yang mulia, berbudi pekerti.
Jadi nanti andai kata jadi seniman, tetap akan berpegang teguh pada tuntunan, memberikan sesuatu yang baik. Jadi orang, masyarakat melihat dalang itu orang yang tidak baik jadi baik. Orang yang baik menjadi semakin baik. Tidak melihat wayang, orang yang baik malah jadi rusak. Kita sedang membuat Kiai Lurah Semar. Mengapa saya mengambil tokoh Semar dalam dunia pedalangan itu adalah Semar itu adalah sang pamomong dan sekaligus rakyat kecil dan sekaligus juga dewa. Ini temanya yang saya ambil ini adalah Semar Gumbak Pat Jupat Limo Pancer. Kenapa kita memilih Pat Jupat Limo Pancer? Karena Semar ini saya buat setinggi 4 meter. Lalu gabetnya ke bawah itu 1 meter, jadi totalnya 5 meter. Ini merupakan kegelisahan saya dan teman-teman seprofesi saya. Mengapa saya buat wayang sebesar ini? Ini biarlah pemerintah itu memperhatikan, ini adalah karya anak bangsa, ini adalah budaya Indonesia, terutama kebudayaan Jawa, adalah wayang. Mengapa saya buat sedemikian besarnya? Karena apabila wayang biasa ini dilihat dari 100 meter itu tidak akan kelihatan. Makanya saya buat 4 dan 5 meter ini dari kejauhan itu mungkin para pejabat supaya melihatnya. Dan inilah budaya Indonesia supaya diperhatikan oleh pemerintah. Sementara ini dari Solo, Semar ini tidak diperhatikan oleh Pemkab Solo dengan kejadian yang berlarut-larut itu. Makanya dengan penggambaran tokoh Semar ini lalu dalam dunia pewayangan, Semar ini marah. Marah makanya kuncungnya diudar sampai ke tanah. Marah, apabila Semar ini sudah marah, dewa pun tidak akan berani. Dewa nomor satu pun tidak berani dengan Semar. Ini adalah rakyat, ini adalah rakyat kecil. Makanya nanti kalau setelah disatukan itu adalah melambangkan seluruh rakyat Indonesia, ini seluruh seniman-seniman Indonesia, terutama yang saya angkat adalah pengrajin-pengrajin kita, pengrajin-pengrajin wayang, penatah penyungging, dan supaya disatukan kembali menjadi satu dan kembali menjadi kuncungnya Semar kembali. Dan Semar akan kembali seperti semula, tidak terurai ke bawah lagi kuncungnya. Ro nyuro ora. Ya ora rono jeneng ngene. Ora sa isin. Ro ya ayo bareng. Ro. Kurang seru. Ro. Ya, kowe coba. Ro. Ro. Wah. Ya aja diguyu ae. Ayo bae. Nino. Oh. Terlalu tinggi. Nyinau, asemono. Banyak sekali metode yang saya terapkan. Karena apa? Karena saya berangkat dari individu mereka. Dari modal atau latar belakang dari siswa itu. Karena siswa satu dengan yang lain kan sangat-sangat berbeda. Termasuk karakternya anak. Nah, ini. Jadi metode yang pertama awal, pasti saya kenalkan sikap. Bagaimana sikap duduknya, bagaimana ngatur jaraknya. Ya sedikit-sedikit enggak. Kadang-kadang anak kan tidak mau disuruh gini-gini lagi. Ayo ini, gini lagi. Ya pelan-pelan. Ya memang butuh sabar dan telaten. Bukan masalah titel nek di sini. Sabar dan telaten cuma itu saja. So, alat musik gamelan yang bukan standar, baik bentuk maupun titik larasnya atau titik nadanya, karena ini campuran antara besi dan ada perunggu, tapi perunggu bukan perunggu yang kualitas, bukan yang standar, maka ya ini hanya sekedar untuk dasaran anak.
dampaknya ya anak-anak nanti nembangnya yang nggak bagus. Jelas, karena sudah terbiasa nada-nada yang tidak. Ya, seharusnya nadanya 6 sekian, ini baru ini. Jadi nggak sampai, ya ini, nggak sampai standar. Ya, anak-anak akhirnya ngambang. Seharusnya nada 6, jadi 6, 6, 6, 6. Nah, karena gambarannya ini. Warna pedalangan sekarang memang kalau seniman itu mengatakan berpihak pada masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu sebenarnya sebelum mengenal beraneka ragam yang ditampilkan oleh seniman, itu masyarakat itu nggak kenal. Itu sebenarnya kesalahan seniman, sang pencipta. Apa masyarakat tahu? Apa masyarakat kreatif? Apa masyarakat, ya kan seniman tuh yang mengundang apa, mengundang lawak, mengundang itu kan senimannya. Kalau secara kuantitas kan banyak bermunculan. Ada dalang suket Pak Gundono itu, dalang wayang suket, kemudian dalang kampung sebelah, ada dalang dakwah, dalang banyak macam-macam. Pakeliran itu bentuknya. Nah, memang menggembirakan dalam arti banyak bermunculan, tapi secara estetika ya prihatin kita dulu. Ya, daerah-daerah tertentu, ini maksud saya. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu pada saat saya masih kuliah, itu masih saya masih kecil, itu memang jauh. Ini sangat beraneka ragam sekarang. Kalau dulu hampir semua pedalangan kan jalur, di jalurnya, berjalan di jalurnya. Jadi kalau berdasarkan pakem ya, ya mungkin ada perkembangan sedikit-sedikit, tapi itu kan cuma kreatif. Tapi jalurnya, primnya itu masih bisa dilihat jelas dan mengutamakan alur cerita. Kalau sekarang kan tidak, hanya mengutamakan di humor saja. Apalagi sekarang ini, fenomena sekarang ini dengan ada bintang tamu lawak dan sinden bisa berdiri, wah ini luar biasa. Nah inilah yang nanti akan sangat memprihatinkan kalau dilihat generasi muda khususnya usia dini ini sangat bagi kami selaku pembina prihatin sekali melihat fenomena-fenomena sekarang. Boleh dikatakan kalau orang mengatakan memang berkembang, tapi kalau saya itu bukan berkembang, justru apa? Secara moral, secara estetika, nah, kalau saya menurun. Secara kuantitas boleh dikatakan beraneka ragam perkembangan, tapi secara kualitas kalau saya ya menurun, boleh dikatakan begitu kalau saya ya, karena selalu sangat bebas. Kalau sebagai pembuat wayang itu sebenarnya dari sejak kecil. Karena dulu saya dilahirkan dari lingkungan seni, dilahirkan di lingkungan seorang dalang dan pembuatan wayang. Di kampung-kampung saya juga banyak teman-teman yang bisa membuat wayang. Makanya dengan sendirinya dari kecil sebelum saya sekolah sudah kita mempelajari wayang sampai saya kuliah. Ini terus kami membuat wayang. Iya, alamiah. Dan sementara ini setahu saya dari pihak sekolah manapun itu belum ada yang pelajaran tentang natah atau nyungging wayang itu belum ada. Wayang ini adalah peninggalan nenek moyang kita. Banyak mengandung falsafah, banyak mengandung keilmuan, banyak mengandung pitutur-pitutur sing utomo. Nek bahasa Jawanya kan gitu. Banyak mengandung unsur-unsur yang baik buruk, itu adalah penggambaran secara manusia. Tapi kalau ini ditinggalkan, itu adalah
ini adalah budaya. Kalau di Sarutama, ya kalau di Sarutama, saya tekankan cerita-cerita lahir, kelahiran, lahirnya Gatut Koco, lahirnya Bimo, itu. Kemudian ketokohan Anoman sebagai abdi, disuruh atasannya, dan selama itu perintahnya memang dalam hal kebaikan, dia dengan tulus ikhlas si Anoman, itu meskipun wujudnya kera, tapi bagaimana perilakunya? Melebihi perilaku manusia. Mentang kendewa cipyo pintu lurinok mi kajeng ngaku cek karo peren. Mentang kendewa cipyo maka kami berusaha semaksimalnya anak kita kembalikan ke yang baku ini. Maka saya kadang-kadang saya takut-takuti. Kalau kamu mati, saya gitu. Ya. Kalau kamu mati, padahal kamu sama sekali belum ajak-ajak kepada kebaikan. Justru kamu menjadi penyebab masyarakatnya jadi rusak. Karena kamu dalang tidak memberi contoh. Saya gitu kan. Anak-anak yang sudah kelas 6, sudah kelas SMP, saya gitu kan. Kamu mau jadi dalang baik, silakan. Mau jadi dalang urakan, silakan. Kamu tinggal milih neraka apa surga. Saya percaya wayang itu sudah diakui oleh UNESCO dan itu memang benar-benar ada sertifikatnya. Tetapi kalau menurut saya itu apakah sebatas hanya wayang diakui oleh UNESCO? Lalu siapa yang memperhatikan pelaku-pelakunya seperti kita sebagai penata, sebagai penyungging? Itu menurut saya belum diperhatikan oleh pemerintah setempat. Mungkin kalau dalang-dalang sekarang mungkin ada lahan untuk festival dalang remaja, festival ada dalang bocah, dalang dewasa, itu mungkin ada wadahnya ya. Tetapi kalau kita mengingat siapa pembuatnya wayang itu, sampai wayang bisa ke sana, bisa kemari, saya prihatinnya begitu. Semoga pemerintah setempat mungkin di Indonesia bisa memperhatikan para pekerja, para penata penyungging wayang, khususnya wayang kulit, supaya bisa mungkin ada wadah tertentu untuk supaya mengangkat, selain untuk melestarikan kebudayaan kita, selain melestarikan kebudayaan wayang kita, supaya kehidupan mereka juga bisa seperti yang lain-lain. Yang paling bertanggung jawab sebenarnya kita semua, mulai dari masyarakat bawah, mulai anak-anak, mulai dari semuanya kalangan, dan dari masyarakat itu kita harus mendidik. Dalam keluarga kecil misalnya, kita harus mendidik ke anak kita supaya mengenalkan wayang, bahwa wayang ini adalah karakternya begini, ini adalah penggambaran manusia. Mungkin kalau anak-anak sudah dikenalkan dengan wayang, nanti kita dewasa pun beretikat baik, mana yang baik, mana yang buruk bisa kita pilah-pilahkan. Karena kami sangat mencintai dunia pedalangan, jadi saya merasa tidak terbebani.
saya tidak merasa terbebani dan ya enjoy saja untuk apa ya mengembangkan atau mengemban seni pedalangan ini karena kita sesuaikan dengan apa dengan kemampuan kami dan justru dunia pedalangan inilah sebagai sarana untuk kami menyampaikan sesuatu hal yang positif yang baik terutama budi pekerti itu. Insya Allah, warna yang sudah diwarnai dari pengetahuan yang sudah saya berikan pada waktu di sanggar, mereka pada waktu ikut bergilut berlatih di sanggar pada usia kecilnya, insya Allah masih terbawa nilai-nilai kebaikan itu. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan Allah tetap menguatkan hati mereka, menggerakkan hati mereka, dan memberi apa, membuka hati mereka, tetap bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Karanding Kutyaniro. Harapan saya masa apa kedepannya dengan kantong-kantong seni seperti Sarwo Tama inilah mudah-mudahan bermunculan di berbagai tempat. Jadi kita tidak sendirian menyuarakan hal yang baik ini. Karena apapun masa depan bangsa tidak akan bisa cerah tanpa budaya ini digarap semaksimalnya. Kita kembalikan kepada jati diri, rohnya budaya tradisi kita yang notabene-nya adalah budaya yang adiluhung.